Remy. Haji Komar. Iya, Haji Komar. Dari tadi. Haji Komar. Iya. Kan tahu saya mah. Hebat, Haji Komar. Iya, Haji Komar. Iya. Mengapa? Dulu pelawak. Iya, tahu. Ada jadi apa namanya? DPR. Rektor. Rektor juga. Iya, Dewan DPR. Dari Dewan. Anggota Dewan. Iya, anggota Dewan. Rektor ya. Juga. Sekarang jadi kodensor. Rektor. Rektor. Iya. Iya. Bisa ngedalang. Iya, bisa. Tadi udah ngobrol. Iya. Dulu udah pernah ngedalang. Iya, udah ngobrol tadi. Dulu. Iya, udah ngobrol tadi. Man, sekarang mah dalang golek udah kurang laku. Yang laku dalang kerusuhan. Dari mana nih Pak RT? Ah, gue sih sendiri-sendiri aja. Orang dari mana sendiri aja? Dari mana? Itu ya. Nanya dari mana kan? Ya orang satu-satunya yang puasa nggak pernah buka-buka dia nih. Dari RT. Cari apa? Namanya RT. Gua muter aja, gua muter. Iya, cari apa? Lurah sih. Lurah yang nyuruh. Pak Haji, maaf. Mungkin kalau sama Pak Haji, iya. Itu kan penerangan lah. Dari mana itu Pak? Saya ada baru dapat uang pensiun nih. Pak RT. Bagi dong. Giliran uang denger. Nih gue jadi mau cerita nih. Ya cerita aja gak apa-apa. Gak apa-apa cerita aja. Iya cerita aja gak apa-apa. Cerita aja. Boleh kan? Iya boleh, boleh. Cerita aja, gak apa-apa. Ini kalau boleh. Ini lama-lama nih. Ceritanya begini, Le. Gua diperintah sama lurah. Lurah kan atasan gua. Kan tahu. Lurah, atasan ini. Lurah. Iya. Ayah. Nyalain orang. Lurah atasan gua. RT sini. Kata Pak Lurah. Gua dipanggil Lurah. Ya, ya, ya. Lu dengerin dulu. Ya, ya, gua dengerin. Yang manggil Lurah. RT sini dong. Yang manggil Lurah. Apaan? Nih, Omar. Lurah manggil saya. Lurah. Atasan berarti kan? Iya, iya. Lurah. Di mana? Sini. Siapa yang ngomong? Tolong Pak RT, dia bilang gitu. Jalan ke kampung, cariin saya hantu. Hantu. Wapat nih. Makanya tuh. Wapat nih. Masa Pak Lurah nyari hantu buat apaan? Salah. Yang gue dengar kemarin Pak Lurah bilang, Pak Lurah mau kemana? Lagi lewat Pak Lurah. Ini mau nugasin RT. Ini buat hantu yang kecil. Pak RT katanya. Kata Pak Lurah. Tolong cariin buat mantu mau nikahin. Mantu? Iya, terus saya bilang, "Pak Lurah kok masih berani nyuruh-nyuruh Pak RT kan udah enggak dengar." Ah, sekarang mah udah sembuh katanya begitu. Oh. Jadi bukan hantu, mantu. Memang bener, Le. Nih. Makanya kalau gosok gigi tuh di gigi, jangan di kuping. Gosok gigi di kuping. Juga di mana-mana di kampung gue juga banyak banget apa namanya tuh yang kecil-kecil kuntul. Tuyul. Yang ngambil duit tuh. Tuyul. Ya iya emang tuyul. Sering banget. Ada memang yang gue curigain tapi gak ada bukti kan susah. Ya, iya susah. Benar. Udah jangan percaya. Nah, ayolah. Yang kecil tuh namanya tuyul. Tuyul. Asal yang kecil gak tuyul dah. Yang kecil-kecil. Dia geli. Mendingan kecil. Daya pikirnya cepat. Oh, cerdas. Bab antara dari pala kemarin cepat.